Ini ada mie kangkung berkat nih. Mie kangkung berkat ya, Bos ya. Udah siap nih, Mbak ya. Mie kangkung berkat. Di mana sih tempatnya nih, Bos? Di mana nih? Di Metro Atom ya. Metro Atom. Metro Atom. Bos siapa namanya? Pasar Baru. Bos siapa namanya nih? Siapa nih? Amri. Hah? Oh, Amri namanya. Yang benar? Benar. Kok namanya sama sama saya? Ah, pecahan dan. Amri apa namanya? Oh, saya Amri Wibowo. Oh, gitu. Bisa sama. Kaget saya. Saya kira bohong. Beneran nih sama nih. Sama, nama saya Amri Wibowo. Berapa duit nih Bos Amri ini? Iya. Ini sini. Mie kangkung ani nih. Segini bisa? Bisa habis, Bos. Harganya sama, tapi mie-nya habis. Habis. Udah berapa lama nih, Bos? Jualan ini. Di sini mah. Berapa lama? Ya, 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Ini masakan mana sih mie kangkung, Bos? Betawi nih. Oh, Betawi. Oh, Cina Betawi ya. Sama ini. Bos Cina Betawinya mana? Ya, Cina Betawi mana? Betawi, Sunter. Oh, Sunter. Oh, banyak tanah Sunter dong. Sunter. Oh, hebat. Bener namanya Amri beneran? Bener. Kenapa dikasih nama Amri? Ya enggak tahu deh, orang tua ada. Oh, orang tua muslim. Hah? Enggak juga sih. Mie kangkung apa tuh? Iya, boleh. Kita sambal sama itu nih banyak. Oh, iya, boleh. Boleh surut ya. Langganan nih. Langganan. Silakan. Sambelnya banyakin. Tunggu orang-orang yang udah ini gini ya. Iya, udah. Oh, jadi udah. Mie kangkung nih apa harga 28 dapat apa lagi? 28 pakai isinya daging ayam. Halal semua ya. Halal, jamur. Ini nama ininya apa? Nama Mandarinnya apa? Nama Mandarin siapa? Nama Bos Amri nih. Enggak ada sih. Oh, enggak ada. Amri aja sih. Sama-sama saya beneran dong. Iya. Bisa sama ya. Kok bisa sama? Kelahiran tahun berapa? Tahun 75. Oh, dikit lagi ya. Saya 74. Waduh, beda-beda tipis beda dong. Tipis. Anak nomor berapa nih, Bos Amri? Anak terakhir. Oh, anak terakhir. Jadi apa nih? Jamur. Halal tapi ya, nggak pakai. Halal, nggak pakai. Silahkan, Ci. Silahkan. Daging ayam. Oh, daging ayam ya. Oh, mantep. Mantep. Buka jam berapa nih, Bos? Buka sih pagi jam 8:30. Sampai setengah 6. Rasanya apa aja nih, Bos? Wah, ini nano-nano nih rasanya. Oh, nih. Enak ya. Seger. Juri asli Betawi peranakan Chinese nih ya. Iya, peranakan. Oh, ini apa nih? Betawi ini daging kaldu ayam. Oh, kaldu ayam semur gitu ya. Iya. Wanginya pakai ebi. Oh, ebi ya. Emang hobi masak nih, Bos ya? Hobi masak sih. Silakan. Cewek-cewek enggak ada nih? Tadi ada cewek celana pendek, boleh saya bayarin nggak? Oh iya, panggil aja. Panggil aja. Bos, yang manggil dong. Ini pakai celana pendek, celana pendek, saya bayarin. Ini apa nih? Udah bawang. Bawang. Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Bawang goreng. Biar jangan lupa tuh tadi, enci pesenannya tuh. Iya. Ya, dikit dalam ya. Wah, ini nih yang makan. Prabowo KW. Makan dulu, Bos ya. Murah bener nih, 28.000 kayak gini. Cuman udah lengkap ya. Ada ayam, ada udang ya. Ayam. Udang, ada sambal lagi ya. Sambal. Jangan lupa tuh, enci tadi bikin itu. Bagaimana, Bos? Kok namanya sama bahasa? Iya, pas kebetulan. Saya juga bingung. Baru kali ini ketemu nama yang sama yang jualan. Amri Irawan namanya. Oh, Amri boleh juga, Bos ya? Bos, makan, Bos. Bisa habis ya, Bos ya? Bisa. Apa kasih apa lagi? Jangan dikasih apa-apa dulu. Ini dulu cobain. Aduh, coba ini dulu. Udah pernah belum makan mie kangkung? Baru kali ini. Oke ya? Oke, sip, Mbak. Waduh. Salah-salah sama saya yang jualan inter nih. Enak, Bos ya? Waduh, wanginya oke, Bos. Rupanya dia daripada mie ayam. Wah, ini keluar nih, Bos. Gimana? Makan apa enggak? Terserah, Bos. Mau makan apa enggak? Gua enggak yang. Oh, masukin lagi? Kenapa dimasukin? Sayang. Belum 5 menit. Oh, belum 5 menit. Oke. Enak, sayang. Enggak, waduh. Bos Amri langsung yang buat. Biasanya banyak, kan? Gila. Bener. Ada cewek nggak, Mbak? Celana pendek, Mbak. Terus saya beliin, Mbak. Tadi ada yang pakai celana pendek tadi itu. Telat kita. Coba ya. Oke ya. Mantap. Belum pernah makan kayak gini, kan? Belum. Ini masakan Chinese peranakan nih. Makan dulu. Wis, gila. Prabowo kau pantas makan ini ya. Wis, gila. Gimana rasanya, Bos? Mau tambah apa lagi? Nah, ini nih. Sambelnya. Sambal kacang, sambal ini, sambal kacang ya. Mie pakai sambal kacang. Asik juga kali ya. Sambal kacang kan? Iya. Yes. Ini cabe doang. Kangkung berkat. Oh, ini ada tulisannya kangkung berkat. Pedes nih. Enggak kuat. Oh, udah ada FB-nya. Tuh kangkung berkat. Iya, berkat kangkung ya. Susah tidur apa makan sini aja. Iya, enak. Enak. Oke, Bos ya. Susah nih yang jadi kayak gitu ya. Oh, gila. Ya sip, silakan. Kok pakai sambal kacang gitu ya? Sambal kacang. Oh, gitu. Ini resepnya Bos dari mana? Dari orang tua gitu apa gimana? Resep ngalem sendiri. Bapak Bondan ke sini juga ya? Bondan.
Wah, hebat. Udah manyu. Itu di mana tempatnya tuh? Manyu. Sini waktu buka pasar nih. Di oh, di? Oh, Kelapa Gading. Di Mall of Indonesia. Oh, gitu. Oh, bos kadang-kadang kalau ada itu ke sana gitu ya. Pameran. Harga bagaimana kalau di sana? Harga di sana pameran lebih mahal. Oh, lebih mahal. Berapa kok pameran? Ini sih tahun lalu sih harga sekitar 30. 30. Mending sini aja datang ya. Iya, sini. Buka dari tiap hari nih, bos? Buka tiap hari. Dari jam? Sampai setengah 9, sampai setengah 6. Tapi ada lauk-lauk yang lain ya? Ada yang lain apa lagi tuh, bos? Nasi uduk. Oh, nasi uduk. Ayam goreng. Ayam goreng. Ini sambal apa nih? Tempe goreng pakai sambal mangga. Sambal mangga tuh. Wis, sedap. Itu sama nasi ya makannya ya? Nasi uduk. Nasi biasa juga ada. Mangga itu mangga muda ya, bukan? Mangga muda dong. Itu nasinya ya. Masaknya di Sunteren? Sunteren. Tuh, bawa sini ya. Bawa sini. Kayak kalau ada cewek celana pendek boleh tuh. Tawarin aja mie kangkung apa ini. Tadi ada berdua saya lihat. Kita lihat dulu. Ini ada yang bayarin nih, Prabowo KW. Iya, yeah. Bahaya dia. Gila itu tuh. Wah, enggak pakai celana pendek, bos. Tawarin tuh. Oh, sendirian ya. Waduh, hebat. Cepet juga, bos ya. Kuahnya bisa habis nih? Bisa, bisa. Bisa. Enak ya? Mantap. Kuahnya itu enak, bos ya. Iya. Gila. Jadi rasanya nih manis gitu ya, dari semur. Manis, asin, terus? Gurih. Oh, gurih, asem. Waduh. Baru kali ini makan mie pakai apa? Sambal kacang ya? Iya, iya sip. Mie kangkung. Oh, mie kangkung. Mie kangkung sama sambal kacang. Enggak, ini emang sambal kacangnya bisa nih, main nih. Orang pakai biasanya. Iya, memang. Emang ini? Memang ini bumbunya sambal kacang. Itu bukan nasi uduk bukan ya? Nasi uduk sambal terasi. Jadi sebelum ini usahanya apa nih, bos? Emang usaha ini makanan kuliner. Sebelum ini apa merek apa? Sebelum ini dulu mah sempat kerja di kantor. Oh, kantor. Enakan kayak gini lah. Ada usaha sendiri. Ya, orang Amri ubanan ya. Sama kayak saya. Ubannya banyak ke mana nih? Ya, lo enggak tahu tadi. Nama Amri kok. Namanya juga 11 tahun. Nama Amri banyak pikiran kita ya. Lihat tuh. Ini bener enggak, bos? Ubannya, bos, sama uban saya. Banyak ya. Udah enggak usah dicukur, enggak usah diapa, disemir enggak usah ya. Gak usah. Nama Amri mah orangnya begitu, apa adanya kan. Tapi bener namanya Amri nih? Bener, mau nunjukin KTP. Ya udah KTP-nya mana? KTP-nya nih. Coba dijajarin KTP saya kan. Ketahuan alamatnya entah gak apa-apa? Masuk di YouTube gak apa-apa? Alamatnya gak ada namanya. Nama itu tutup dulu alamatnya sebenernya. Oh, pakai B. Amri ya? Oh, pakai B. Amri berarti. Kalau saya gak pakai B. Makanya bingung saya juga. Tuh. Mana ya tuh? Oh iya. 11-12. Enggak percaya saya makanya. Kok namanya bisa sama begitu ya? Sama. Tuh lihat tuh. Makanya begitu tanya namanya Amri saya kira kenal saya, bercanda saya kira. Nama siapa, bos? Amri namanya. Boleh, silakan. Silakan tawarin, Mbak. 11-12. Hebat, bos. Tapi suka dukanya bagaimana, Jus, kuliner gini? Ya. Suka dukanya? Ya, biasa lah kalau suka duka ya kalau lihat orang makan seneng gitu ya. Lihat kayak gini kan? Ya. Habis nih. Kering, oh, harus kering emang. Sama ini tambah kerupuk. Isi kerupuk lagi dong, bos. Kerupuk enggak? Enggak.